warzuqna ijtinab waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-qail nadhara Allahu mar'an sami'a minna shay'an فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Beliau adalah Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad menukil sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda nadhara Allah mar'an. Mudah-mudahan kata Rasulullah Allah memberikan nur, memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, yang mendengar daripada kami Rasulullah sebuah hadis, sebuah ucapan, sebuah petuah, nasihat, ujangan. Faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian setelah dia menerima ilmu dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, dia berkenan untuk menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana apa yang dia dengar. Enggak kurang, enggak lebih. Mendapatkan hadis nasihat dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang lain. Enggak dikurang-kurangi, enggak dilebih-lebihkan. Farubba muballighin au amin sami. Karena ada kalanya orang yang kita sampaikan nasihat kepada dia, dia lebih ngerti daripada yang ngomong. Dia lebih mudah menangkap maksudnya apa daripada yang menyampaikan. Kadang-kadang panjenengan itu lebih paham daripada saya yang menyampaikan. Wawasannya lebih luas. Sementara yang menyampaikan kadang-kadang wawasannya lebih sempit. Karena itu, kalau kita ini menyampaikan hadis Rasulullah kepada orang lain, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan ilmu dari orang lain. Karena apa? Kadang-kadang orang yang kita sampaikan hadis Rasulullah kepada dia menyampaikan sesuatu yang sebelumnya enggak kita pahami. Akhirnya kita dapat ilmu dari dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man ta'allama wa amila bihi wa 'allama yud'a 'aliman fi malakuti samawati wal ard." Kata Nabi Isa alaihi salam, barang siapa yang belajar, ngamalkan, kemudian ngajar dakwah kepada orang lain, maka dia akan dipanggil dengan panggilan kemuliaan, yud'a 'aliman. Dipanggil dengan panggilan yang agung, panggilan yang mulia, gelar yang prestis nanti ada di akhir. Dalam hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, barang siapa yang belajar, apa yang dia pelajari diamalkan, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka awrathahumullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan berikan kepada dia ilmu yang sebelumnya dia enggak tahu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih mulia daripada harta karena tiga berkah. Ilmu itu lebih mulia daripada harta, lebih mahal daripada harta karena tiga hal. Yang pertama, ilmu itu menjaga kita. Ilmu itu menjadi penerang buat kita. Ilmu itu menjadi rem buat kita. Orang itu pokok punya ilmu,
setiap dia mau maksiat atau terlanjur maksiat, dia kepikiran. Kita ini kalau punya ilmu, kapan kita mau maksiat, mikir. Lek mati terus ya Allah. Ada rasa takut. Kalau sudah terlanjur maksiat, dia udah pikir, kapan ya saya mau tobat? Kenapa? Dia punya ilmu. Kalau orang sekarang kan karena dia gak punya ilmu, dia mengatakan apa? Urip wis pisan, wis nikmat-nikmat to. Karena dia gak punya ilmu. Gak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa, dia menganggap bahwa episode kehidupan berakhir dengan kematian, gak ada kehidupan lagi setelah itu. Urip wis pisan, nikmat-nikmat to. Keliru, urip ping pindho. Ada episode setelah kematian. Ada pembangkitan, ada mahsyar, ada kiamat, ada hisab, dan seterusnya. Yang kedua, kenapa kok dia keliru? Karena dia sudah mencari kenikmatan dunia. Urip nek sepisan nikmat-nikmat ono lho. Kata Nabi apa? Man ahabba dunya adarra bi akhirati. Orang tuh kalau cinta dengan dunia, itu sama seperti dia menyimpan madarat yang akan dia panen nanti di akhirat. Maharnya nikmat ada di akhirat adalah takut kepada Allah di dunia. Itu maharnya. Saya kepingin bib nanti di akhirat aman. Resepnya satu kata Nabi. Apa? Takutlah kamu ada di dunia. Kalau ada orang merasa aman hidup di dunia, jangan tanya aman nanti di akhirat. Wa izzati wa jalali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amni. Aku tidak akan mengumpulkan dalam diri seseorang dua rasa takut sekaligus atau dua rasa aman sekaligus. Enggak ada. Kalau dia hidup di dunia sudah takut kepada aku, giliran nanti di akhirat aku berikan dia rasa aman. Enggak ada. Kalau kita takut di dunia, nanti takut lagi di akhirat. Enggak ada. Takut kepada Allah di dunia diganti aman nanti di akhirat. Tapi barang siapa yang merasa aman dariku hidup di dunia, berbuat sekehendak hatinya, semau-maunya, nanti di akhirat gantian aku berikan dia rasa takut. Kita milih mana? Takut di dunia atau takut di akhirat? Dunia. Kenapa? Setakut-takutnya orang hidup di dunia, mati selesai takutnya. Sepayah-payahnya orang hidup di dunia, mati selesai payahnya. Sakit-sakitnya orang hidup di dunia, mati selesai sakitnya. Nikmat-nikmatnya orang, kaya-kayanya orang, sukses-suksesnya orang hidup di dunia, mati selesai. Suksesnya, hartanya, jabatannya, lepas itu semuanya. Tapi kehidupan setelah akhirat, beda nasib antara orang yang punya ilmu dengan orang yang gak punya ilmu. Beda nasib antara orang yang takut di dunia dengan orang yang merasa aman di dunia. Beda nasib. Bayangkan kalau jenengan punya uang 1000 T, mau beli apa bisa? Jangan beli rumah, beli pulau bisa. Jangan beli Alphard, beli pesawat bisa. Tapi besok mati, jenengan kepikiran beli pesawat. Besok mati jenengan kepikiran beli rumah, beli pulau. Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kematian, ajal, maut itu membongkar topeng kenikmatan dunia. Topeng, nikmatnya dunia topeng sebetulnya, kamuflase, gorowan. Sebetulnya dunia ini hina, jelek, busuk, bau sebetulnya. Cuman kelihatannya cantik, ganteng, wangi, bersih. Gara-gara ajal terbongkar kedok topeng daripada dunia. Apa artinya dunia? Sekalipun kita punya uang 1000 T, kalau besok adalah akhir daripada umurnya kita. Orang punya uang 1000 T, besok mati, kepikirannya setelah mati. Yang dipikirkan setelah matinya, ya obat surga pun rokok. Kan begitu. Gimana hisabnya saya? Berat atau ringan? Gimana mahsyarnya saya? Kelihatan ganteng, ayu, apa berubah menjadi mukanya hewan? Naudzubillah min dzalik. Sama.
orang punya uang 10 ribu besok mati kepikirannya sama. Loh, berarti kan gak ada bedanya gara-gara kematian antara orang yang punya uang 1000 T sama orang yang punya uang 10 ribu. Sama, 1000 T besok mati kepikirannya setelah mati, orang punya uang 10 ribu besok mati kepikirannya setelah mati. Sama, ngeletek. Ngeletek gara-gara kematian yang namanya dunia ini. Ngeletek, kecil ternyata, ya Allah. Makanya surga itu nikmat karena abadi. Kan begitu. Seandainya kenikmatan surga itu di bawah kenikmatan dunia. Cuman kenikmatan surga abadi. Walaupun misal kenikmatan surga di bawah kenikmatan dunia, tetap kita lebih pantas menomorsatukan akhirat, menomorsatukan surga daripada dunia. Loh, Bib, kenikmatan surga di bawah kenikmatan dunia. Iya, tapi kenikmatan dunia sementara. Kenikmatan surga walaupun di bawah kenikmatan dunia abadi. Seandainya, lah kenyataannya, lebih nikmat mana surga sama dunia? Abadi mana nikmatnya surga sama nikmatnya dunia? Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi orang sekarang lebih menomorsatukan urusan dunia daripada akhirat. Bal tu'khiruna hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih menomor satu kehidupan dunia badan akhirat, kata Allah dan Al-Quran, lebih baik daripada dunia dan lebih abadi daripada dunia. Kata siapa sih masuk surga itu berat? Kata siapa? Saya mau tanya sebagai gambaran, jenengan pulang dari masjid ke rumah gampang apa enggak? Gampang ya? Yang walaupun jauh pun juga gampang. Asal satu, apa itu? Padang dalani. Asal satu melek, kan gitu. Lek peteng mereng ya soro. Iya. Kesandung, tatap, jeduk, jeglong, gitu. Kenapa? Lawang mereng. Lawang peteng. Sama, surga itu gampang, pokok jenengan melek. Pokok jenengan kasih padang jalannya dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu kita melek yang hak-hak, yang batil-batil. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Dengan ilmu kita mendapatkan cahaya, padang jalannya. Oh, surga itu padang jinglang. Duh, kata siapa masuk surga itu berat? Maka nih melek. Oh, kalau ada orang ngomong masuk surga itu berat, berarti kamu merem, berarti kamu tidak menerangi jalannya kamu. Kalau kamu terangi jalannya kamu, kelihatan surga itu. Sholat gratis, puasa gratis, zakat, ya Allah, 2,5%. Punya uang 1000, wajibnya cuma 25, selawe, gak payu. Haji lek mampu, itu pun wajibnya cuma setahun sekali dan gak ada ceritanya orang pulang haji melarat. Paham ya? Hampir gratis itu surga. Sebaliknya, orang kalau mau maksiat hampir bondo semuanya. Hampir enggak ada tuh maksiat gratis itu, enggak ada. Semuanya modal. Lah lapo mlebu neraka bondo? Kalau perlu masuk surga bondo gratis kok. Nah, ini. Ilmu kalau kita praktekkan, kita ajarkan kepada orang, manfaat bukan hanya untuk yang kita ajari, yang ngajar juga manfaat. Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu akan menjaga kamu, tapi kalau kita punya harta, kita yang jaga harta. Wong sugih sumpah. Kalau kita nggak mungkin kepikiran hartanya kita dicolong. Kenapa? Rugi nyolong hartanya kita. Kenapa? Enggak duwe apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang kaya-kaya, utangi MM-an. Yang kedua, kalau sudah corona begini, bingung, Pak. Biasa makan enak, kena corona makan enggak enak. Bingung apa enggak? Berontak perutnya.
ngurus-ngurus orang. Biasa makan enak, gara-gara corona makan gak enak. Nah, kalau kita kan biasa-biasa saja. Apa yang kita makan sebelum corona sama setelah corona, podo. Kebiasaan hidupnya kita gak ada yang berubah. Terus gara-gara corona hilang rezekinya kita. Enggak, rezeki itu bukan gara-gara corona, takdir dari Allah. Yakin nih. Orang kalau kaya, kepikiran. Kenapa? Karyawannya ribuan. Lah mosok wong sakmene akeh ini amanat kabeh, pasti ono sing nyolong. Pasti itu sudah, pasti ada yang korupsi. Gak ketemon. Waduh, pasti ono sing ilang nih barangku. Pasti ono sing ilang duitku. Pasti ono sing ngentit, pasti. Lu sumpek sebetulnya. Lah kalau kita enggak sumpek sebagaimana sumpeknya mereka. Kita kalau punya harta, kita yang jaga harta, bukan harta menjaga kita. Beda sama ilmu. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang nuntun kita, yang jaga kita. Satu. Yang kedua, ilmu itu menjadi hakim. Ilmu itu menjadi penentu. Sementara orang yang punya harta menjadi terdakwa. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih pilihan oleh Allah. Milih harta, tahta, apa ilmu? Bukan harta, tahta, wanita. Harta, tahta, apa? Ilmu. Nabi Sulaiman, nabi cerdas, milih ilmu. Dapat apa? Harta dapat, tahta juga dapat. Bahkan rakyatnya bukan hanya manusia, tapi jin jadi rakyatnya, binatang, hewan pun juga jadi rakyatnya. Bahkan kendaraannya adalah angin. Dipakai keliling dunia cukup waktu 2 bulan. Subhanallah. Coba kalau Nabi Sulaiman milihnya harta, mungkin tahta nggak dapat, apalagi ilmu. Apalagi jenengan itu kalau mau pergi-pergi yang jauh, sehingga yang dekat pasti dapat. Kan begitu ya. Jenengan mau ke Surabaya, pasti ngelewati Singosari ya. Ngelewati Lawang kan? Kan begitu ya. Saya mau tanya, dunia sama akhirat jauh mana? Kejar akhirat, yang dapat, yang dunia yang dekat dapat. Jalan yang jauh, target kok cekak. Target itu yang tinggi. Tinggi itu bukan dunia. Akhirat, surga, dunia katun. Aneh kan kalau ada orang punya sawah nandur suket. Kan aneh. Nandur pari suket cukup dewe. Gak usah bingung. Nandur suket. Cari akhirat, dunia katut. Diri harusnya. Lah kalau kita cari dunia, guru mesti dapat dunia. Akhirat terjual, tergadaikan akhirnya. Waliyahzubillah. Emang. Ini ilmu. Kalau kita punya ilmu, padam jimblang. Enak sebetulnya kalau kita punya ilmu. Jenengan kalau ingat waktu masih kecil, berlayangan. Yang jenengan kejar layangannya apa buntutnya? Layangannya. Syukur itu buntutnya, gak apa-apa, gak itu, gak apa-apa. Kenapa? Layangan ada buntut bagus, gak dapat buntut masih manfaat, bisa buat mainan. Kan aneh, kalau ada orang gak dapat layangan, dapat buntut, seneng irang. Oh, apa itu buntut? Niber lah iso. Gak bisa, gak ada manfaatnya. Oh, apa itu dunia, mabun rokok, seneng. Cari surga, dunia, dapat, gak ada masalah. Seperti saya bilang tadi, suki-suki ini wong lek mati ya bodoh, lek sembarat, gak usah bingung. Kalau orang itu punya ilmu, ngerti artinya dunia. Orang kalau ngerti artinya dunia, gak ke dunia. Tapi kalau orang itu kosong daripada ilmu, gak ngerti artinya dunia. Kalau orang itu gak ngerti artinya dunia, dia menilai dunia adalah segala-galanya. Lagi-lagi kembali kepada ilmu. Nah, itu yang kedua kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, ilmu itu beda sama harta. Kenapa? Harta itu kalau diinfakkan, diberikan nafkah kepada anak istri berkurang. Pasti 1 juta ngasih belanja kepada istri 500 ya, jadi sisa 500. Tapi kalau ilmu dinafkahkan kepada orang lain, diajarkan, maksudnya ilmu itu yasku bil infak, menjadi tambah gara-gara nafkah.
ilmu itu punya kewajiban zakat. Apa kewajiban zakatnya ilmu? Didakwahkan, diajarkan. Kita ini menjadi umat terbaik karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini menjadi umat terbaik kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat salah. Ojo liwat kono opo nyasar. Liwat sini padang. Jangan lewat situ, kenapa? Enggak aman. Lewat sini aman. Itu dakwah. Contoh, jangan begini, neraka, begini saja surga. Dalam ayat yang lain Allah merintahkan kepada kita, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian ini sekelompok umat manusia yang menyeru kepada kebaikan dan beramal ma'ruf nahi munkar. Kita ini kadang-kadang punya wiritan setiap hari mungkin sholawat sekian ratus, sekian ribu. Pertanyaannya, apakah pernah sholawat itu menyampaikan kita kepada Rasulullah? Artinya, dengan sholawat tersebut sampai-sampai kita ini bisa mimpi ketemu Rasulullah. Kalau jawabannya belum, berarti ada kewajiban yang kita tinggal. Sholawat itu pasti sampai kepada Rasulullah. Cuman sholawat belum tentu menjadi kendaraan yang bisa menyampaikan orang yang bersholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya sampai, tapi yang baca belum tentu sampai kepada Rasulullah. Buktinya, berapa banyak orang sholawat tapi belum pernah ketemu sama Rasulullah. Apa penyebabnya? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Saya mau tanya, ada orang gak sholat tapi sholawatan. Masuk sholawat yang gak nyampe? Nyampe kepada Rasulullah. Sholawat salamnya sampai. Cuman gak mungkin orang gak sholat, sholawatan tok, kemudian dia akan ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Gak mungkin. Ada orang pakai baju, pakai celana, sempurna. Nah kalau ada orang pakai baju, gak pakai celana, sama. Sholat enggak, sholawatan. Wajib enggak yang sunnah dilakukan. Wah, keliru. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita ini sholawatan, tapi dakwah enggak. Dakwah enggak. Orang tua kepada anak, kadang-kadang enggak dakwah. Kakak kepada adik, atasan kepada bawahan, pejabat mulai RT sampai ke atas kepada rakyatnya. Kadang-kadang kita enggak dakwah. Contoh ya, sekedar contoh. Kadang-kadang kita nemu di kampung itu tulisan, mudun enggak mudun ben, benjur. Kasar enggak? Kasar ya. Pernah enggak saya nemu di, saya enggak pernah ketemu satu kampung mabuk, ojok mabuk, mabuk benjur. Loh. Itu contoh. Keamanan kampung kita jaga, tapi orang mabuk dibiarkan, katanya amannya apa? Itu contoh, kenapa gak dakwah? Mudun, gak mudun benjut, loh kasar loh, kasar. Ojo mabuk, mabuk benjut. Ada, yang ada gak popo, pokok ojo misru. Nah kok iso ngomong gak popo itu loh apa ceritanya? Saya mau tanya, dalilnya dia bilang gak apa-apa terus ojo ngisru gitu. Lalu orang itu kalau mabuk hilang akalnya kok ngomong gak ngisru? Ngisru. Kalau gak bikin malu keluarganya, bikin malu kampungnya, di kampungnya orang lain. Loh orang kehilangan akal kok. Itu contoh. Kan aneh ya. Mudun gak mudun benjut. Kasar loh ini. Lalu pas ketemu ambil wong sing nekat, gak ngurus, gak mudun, gelut, lah kan gitu. Loh, kita dalam urusan kehormatan kampung, wow, cok main-main. Tapi kehormatan syariat, gak apa-apa. Jenengnya arek enom, pokok cok nyesru. Ya apa sih? Gak bisa orang ngaku dikasih tahu cok nyesru, gak bisa. Gak bisa. Orang mabuk di mana-mana nekat. Itu contoh. Kita ini dalam satu hal wani, tapi dalam satu hal yang lain banyak alasan. Bib gak enak, bib. Loh mudun gak mudun benjut enak kok. Itu kan contoh. Kita dalam syariat banyak alasan.
tapi dalam urusan tertentu yang enggak sepenting syariat, ayo coba. Kan aneh, kan kualik di situ. Itu kan dakwah namanya. Itu kan dakwah. Atasan kepada bawahan. Sholat ya, kalau enggak sholat jangan kerja sama saya. Kenapa lah kalau sudah kamu khianat sama Allah, apalagi khianat sama saya? Banyak saudara kita diteken sama bosnya, ojo sholat. Lah kenapa kita enggak bisa neken bawahan kita? Ya sholat toh. Lah kalau mereka yang kafir enak neken saudaranya kita, kenapa kita enggak bisa neken saudaranya kita untuk sholat, untuk selamat, untuk baiknya dia? Banyak orang kafir neken saudara perempuan kita untuk melepas jilbabnya. Lah kenapa kita enggak bisa neken kalau mau kerja sama pakai jilbab? Kalau mau kerja sama saya pakai jilbab. Kalau enggak cari kerjaan orang lain. Kenapa mengurangi barokah nanti? Enggak sholat, kemudian enggak nutup aurat. Saya enggak mau. Saya nyari berkah daripada nominal. Jenengan tahu enggak bedanya berkah sama nominal ini? Gini, jenengan kalau pas di tengah laut, kapal karam, jenengan di tengah laut, milih mana, emas apa kayu? Milih mana, emas apa kayu? Jelas kayu. Jelas ya. Lah kenapa gak milih emas? Ya tambah kelem deh. Milih kayu. Tapi saya mau tanya, emas sama kayu mana yang lebih mahal? Jelas emas, walaupun di tengah laut tetap emas lebih mahal daripada kayu. Cuman ini bukan untuk keselamatan nih emas ini. Bukan waktu yang tepat nyari emas. Nyari kayu, nyampe selamat di daratan baru boleh emas. Sampai sini paham ya? Nominal sama barokah. Untuk sementara kita hidup dulu, cari barokah dulu. Nominal nanti di surga, PPN. Yang penting kita selamat dulu. Jangan bingung nyari nominal, gak nyari berkah. Akhirnya, sama seperti orang yang tenggelam tapi nyari emas. Kemaruk. Kedunyan. Wis katene kelem. Sik golek emas, ya tambah kelem. Sama. Kita ini belum jadi orang kaya banyak maksiat. Daniel soge. Gambarannya lho, wis golek barokah sing penting selamat dhisik kok nek surga. Wah. Apa yang enggak pernah saya punya di dunia semuanya saya punya. Selesai. Nggih. Sing penting main aman dulu. Gitu. Sama saya punya pegawai. Sholat ya, kalau enggak sholat enggak mau. Kenapa? Enggak berkah pekerjaan saya. Pakai kerudung ya, kalau enggak nutup aurat ya, kalau enggak nutup aurat saya enggak mau. Kenapa? Enggak berkah, saya cari berkah, enggak cari nominal. Ketika orang kafir enak-enaknya neken-neken saudara-saudari kita untuk meninggalkan kewajiban mereka, kenapa kita enggak bisa? Ayo kita masuk surga bareng. Sholat toh. Sholat. Kalau perlu, kalau memang kita mampu, kasih gaji lebih. Sholat toh. Benulan tak kayak tambahan 1 sewu. Loh kenapa tidak? Dipikir kita kalau nambahi 1 sewu kurang rezekinya. Ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, itu dakwah. Itu dakwah. Itu dakwah. Dakwah itu adalah tiang yang paling kuat yang bisa membuat kita sampai kepada Rasulullah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Masyiya surgal ban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu at-ta'allum wa nashril ilmi wa tabliri." Tidak ada sesuatu yang paling bisa menggembirakan, membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita belajar dan ngajar. Dakwah. Loh Bib, lah saya ini belum jadi orang soleh Bib. Loh, saya mau tanya, jenengan sholat sudah khusyuk? Belum Bib. Nah kok sholat? Sholat terus sambil berusaha khusyuk. Bukan jadi orang soleh dulu baru dakwah. Nah, jenengan kira saya orang soleh? Berusaha untuk menjadi orang soleh sambil dakwah. Dua kewajiban yang sama itu. Dua kewajiban yang berbeda. Ada orang, aduh Bib, saya ini sholat gak khusyuk-khusyuk. Wis gak sholat sih Bib, yuk. Gak khusyuk. Mau sholat enggak.
Sama, saya belum soleh, Bib. Saya enggak dakwah dulu ya. Nanti kalau sudah soleh saya dakwah. Enggak bakal soleh. Kenapa? Soleh itu dakwah. Enggak ada orang soleh enggak dakwah. Enggak ada nabi enggak dakwah itu enggak ada. Ulama enggak dakwah, enggak ngajar, enggak mulang. Itu enggak ada. Paham? Dakwah. Malah dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad akbar rukunil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam, rantai yang paling kuat. Yang kalau kita pegang terus sehingga rantai itu bisa buat kita sampai kepada Rasulullah, itu namanya adalah dakwah. Dakwah. Saya kasih gambar. Ada orang itu seperti besi. Besi itu kalau disiram hujan, disiram air, bukan tambah baik, tambah rusak karatnya. Ada orang itu seperti besi, dikasih nasihat, bukan tambah baik, tambah rusak. Jangan sampai kita seperti orang seperti ini. Ada orang itu seperti aspal, kalau disiram hujan nyerep, tapi nggak bisa ngasih manfaat. Mana ada pohon pisang tumbuh di atas aspal? Ada. Kenapa? Cuman bisa mengambil manfaat tapi gak bisa ngasih manfaat. Ada di antara kita ini seperti aspal, pokoknya belajar, tapi untuk dakwah gak mau sama sekali. Gak boleh, gak mau sama sekali. Ada orang tuh seperti tanah kering, tanah gersang, tanah subur, bisa ngambil manfaat dari air, tapi untuk memberikan manfaat butuh proses, butuh waktu. Gak apa-apa. Ada orang itu seperti tanah subur, sekarang disiram air, sekarang juga tumbuh, sekarang ngambil manfaat, sekarang juga ngasih manfaat kepada orang lain. Nah, minimal ini yang paling penting, minimal kita kepada keluarga harus jadi tanah subur. Suami istri harus menjadi tanah subur buat anak-anaknya. Itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Berarti orang tua wajib jadi ustadz-ustadzah buat putra-putrinya. Ya dengan ilmunya, ya dengan ibadahnya, ya dengan amal solehnya, ya dengan akhlaknya, dan seterusnya. Wajib. Jadi ustadz di kampung fardu kifayah. Tapi orang tua jadi ustadz buat putra-putrinya, fardul ain. Ibu harus jadi contoh buat putrinya. Bapak harus jadi contoh buat putranya. Contohnya begitu. Itu fardul ain. Kalau kita jadikan keluarga kita ini sebagai ladang dakwah, maka otomatis keluarga kita menjadi lumbung pahala. Kalau kita jadikan ladang panen. Tapi kalau kita nggak pernah garap ladang, ya jangan berharap panen. Jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwah. Saya mau tanya, jenengan sekarang di sini, putra putri jenengan di mana? Sedang apa? Bersama siapa? Apa ini bukan hisab namanya? Ndek ndi ambek sapa lapo? Na'udzubillah. Kalau ada orang tua calon penghuni surga tapi anaknya calon penghuni neraka, jangan tanya orang tua surga ada di mana. Sebagaimana anak surga nerakanya dia adalah orang tua, sama orang tua surga dan nerakanya dia adalah anak. Kalau anak masuk surga, orang tua masuk neraka ketolong. Tapi kalau anak masuk neraka, orang tua masuk surga keseret. Beda antara ketolong sama keseret. Tergantung siapa? Anak. Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa ulad. Yang pertama kali gandoli kita sebagai orang tua nanti di akhirat adalah anak istrinya kita. Anak istrinya kita. Kalau kita berhasil garap mereka sebagai ladang panen kita dunia akhirat. Tapi kalau kita gagal memanfaatkan mereka sebagai ladang dakwah, jangan tanya pahala kita ada di mana. Cukup kita sebagai orang tua terbebani dengan dosanya kita. Jangan ditambahi dengan dosanya anak. Kita
lain. Bukan sebagai suami, bukan sebagai istri, bukan sebagai bapak atau ibu. Kita secara pribadi, coba mikir, calon penghuni surga atau neraka ya? Sik takut kita ini sama neraka. Masih ada resiko masuk neraka. Lah kalau kita gagal menjadikan keluarga sebagai ladang dakwah, apa enggak double-double gagalnya kita? Sebagaimana bagi anak orang tua ada surga nerakanya, maka ketahuilah bagi orang tua anak adalah surga nerakanya. Wajib kita dakwah kepada anak itu wajib. Anak umur 7 tahun diajak ke masjid sholat bagus. Tapi kadang-kadang kalau sudah umurnya 17 enggak diajak lagi ke masjid. Lu kan aneh. Kapan enggak wajib diajak, kapan wajib enggak diajak? Nanem bibit pohon rambutan, bakal panen 6 bulan, cuma dirawat 3 bulan tok panen. 7 tahun diajak, 8 tahun diajak, kapan wajib enggak diajak nanem? Gagal panen. Anak, kalau kita punya anak umur 10 tahun kelas berapa tadi? 4 SD sih belum bisa baca, nulis, ngitung, malu gak ya? 4 SD belum bisa baca, nulis, ngitung. Anak kita umur 10 tahun belum bisa ngaji, pernah malu gitu? Belum bisa wudu, belum bisa sholat, pernah malu kita? Kepikiran aja enggak apalagi malu. Berarti orang tua enggak dakwah sama anak. Anak ngilangno sepeda motor, ngamuk enggak kita? Ngamuk ya. Anak ngilangno akhlak. Malah orang tuanya yang ngasih fasilitas, HP, internet, akhirnya YouTube, game, TikTok. Wis. Nanti kalau ketemu sama orang soleh, ulama, beb dungakno beb anakku di wong soleh, berat. Bukan dibekali Al-Quran, dibekali Iqra, dibekali sejadah, dibekali kerudung untuk nutup aurat, HP, YouTube, TikTok, game. Jangan yang soleh yang mendoakan, yang orang tuanya sendiri yang paling lebih diterima, lebih didengar doanya, gak gabung. Kenapa? Ada harapan, ada doa, tapi gak ada usaha. Mimpi yang bolong alias turuni kemiringan. Jungkrak no bisa tangi, nggak bisa. Gak mek gondo dungo punya anak soleh soleh itu. Harus ada upaya, usaha, ikhtiar dari orang tua. Dengan cara apa? Dakwah, ngajak nak jangan begini, nak jangan begitu. Haknya anak itu dituturi, haknya orang tua dituruti. Lah kalau orang tua nggak pernah nuturi anak, jangan berharap orang tua dituruti anak. Itu kan lumrah itu. Di mana-mana juga tahu kita. Lah kita nuturi anak urusannya sekolah tok. Wudu, ngaji, hafalan juz amma, salat enggak. Anak bolos sekolah. 2 bulan bolos sekolah. Ngamuk enggak kita? Nerima rapot opo-opoan nih. Tidak masuk 60 hari. Ngamuk enggak kita? Anak bolos sholat sedino ping 5 rong tahun gak ditakok ya Dek, Bapak itu gak dakwah. Mau ketemu soleh-soleha dari mana? Memangnya matematika yang membuat anak itu soleh-soleha dari mana? Ini kan karena gak dakwah. Kita punya sepeda motor atau mobil parkir di depan, ada orang gak kita kenal ngeliatin sepeda motornya kita atau mobilnya kita, nggak jodek ya, dulu itu curiga nggak gitu, curiga ya, takut ya. Kenapa anak perempuan kita digandeng laki-laki lain kita nggak curiga? Mboten mung di sawah, yo digandeng, yo dirangkul, yo sak liyane kita nggak curiga. Kesian anak perempuan seperti ini, kesian. Sayang, kesian sama perempuan. Kenapa? Kendaraan buat orang tuanya lebih mulia daripada anak perempuannya. Kok lewis anak wedok nak udzubillah pulang nangis karena telat. Maaf, hilang kehormatannya baru orang tua ngamuk. Mestinya orang tua ngamuk sebelum anak bikin malu. Kalau sudah anak bikin malu baru ngamuk, keliru. Ngamuk oh. Biar anak enggak bikin malu. Bukan kalau sudah kadung gawe isi baru ngamuk. Kudu anak
kadung gak izin, gak dinggap, gak dianggap anak, tetap gak izin. Kualen. Apa-apa, ben, ahenom, ben. Lagi-lagi ya. Lah neraka itu isinya orang tua. Satu. Yang kedua. Saya dulu juga begitu, ben. Nakal. Ini itu saya pernah lakoni. Alhamdulillah tim saya tobat. Terus anaknya jenengan yakin bakal tobat seperti jenengan? Oh, lek bapak itu tobat, ibu itu tobat, berarti anak bakal tobat seperti orang tua. Siapa yang tahu umurnya anak? Siapa yang tahu hidayahnya anak? Nggak bisa. Bukan jadi alasan nggak apa-apa pula tobat-tobat dewe. Kok roh? Sementara besok hidup nggak tahu kok, orang tua nggak tahu besok anaknya ini masih hidup atau nggak, kita nggak tahu. Lah kok bisa dia ngomong pula tobat-tobat dewi? Yakin anaknya tobat, yakin anaknya panjang umur. Lu kok bisa? Ilmu ini ilmu. Ini semuanya karena kebodohan. Kalau dia punya ilmu, nggak mungkin terucap dan lisannya seperti itu. Nggak mungkin. Macam-macam alasan kita. Kak Popo si Uno, di si Abu Yang Uno, banyak alasan itu. Bukan begitu seharusnya. Kita ini wajib dakwah kepada keluarga. Nah, kadang-kadang alasannya apa? Saat ini. Kalau kita kesian sama anak di dunia, anak gak kesian sama kita nanti di akhirat, Pak. Hanya segini, gak sholat, gak popo, sakit. Nakal, gak popo, sakit. Masuk hati di Senin. Ada saya dikasih di keras, Bib. Iya, tapi anaknya kalau bolos orang ulang, masuk diserah, masuk keras. Ayo. Kan beli, bolos orang ulang, sekolah, keras. Bolos sholat, orang tahun. Gak bisa dikeras, Bib, ada saya kiri. Ya kok enak, ya? Kok bisa dia ngomong seperti itu? Dalam marah kepada anak, bukan kasar ya, jangan salah paham. Marah kepada anak dalam urusan prinsip itu kewajiban orang tua. Apa dalilnya? Rasulullah memerintahkan kita sebagai orang tua, anak umur 10 tahun, si kelas 10 SD, gak gelem sholat, boleh dipukul. Saya mau tanya, siapa jenengan yang berani ngomong Rasulullah berarti kasar, Rasulullah berarti ekstrim? Itu justru kode keras dari Rasulullah. Dalam beberapa hal, prinsip, anak itu harus dikeras. Oh, anak kadang-kadang dikeras saya si nyelentang, dipecut aja kadang-kadang masih menyimpang. Dan ini oleh diumbar alasannya si enom aku di si yang unum saken arek saya ini gak esok dikeras, gak masuk. Alasan semuanya itu gak masuk, kubur dalam-dalam alasan itu gak masuk. Gak bisa alasan. Kita keras kepada anak dalam urusan prinsip, ada masalah. Kita kasih contoh. Jenengan melihat ada dua daging, ada daging babi sama daging ayam misalnya. Jenengan melihat daging ayam gilo, jijik. Melihat daging babi, lo kok bisa? Karena apa? Doktrin. Doktrin itu nggak bisa halus, keras. Coba seandainya orang tua kita nggak pernah doktrin haramnya babi, mungkin kita ngeliat dagingnya babi biasa-biasa saja. Akhirnya mangan, waduh ayo rasanya kok. Tapi karena doktrin, jijik gilo ngeliat daging babi. Badan hampir sama daging ayam. Karena doktrin. Sebelum kita tahu kalau ternyata daging babi ada cacing pitanya, nggak manfaat, banyak mudaratnya. Sebelum kita tahu, artinya apa? Anak itu untuk buat takut langsung kepada Allah berat. Takut sama neraka, takut sama dosa berat. Minimal anak harus dibuat takut sama orang tua. Contoh,
Nak, sampai kon ketemu nuli teler gak jadi anak kan? Bisa. Ya gak moro-moro begitu, tapi kalau kita melihat ada gelagat-gelagat, kenapa kita gak boleh keras sama anak? Dosanya anak itu dosanya kita masalahnya. Katanya gak keras sih, oh, gak udia, oh. Sampai mulai teler, langsung tak pecat jadi anak. Menik, mangan, urip, urusanmu. Gak ada omak. Akhirnya anak, oh, lek urusan iki, ojo main-main, nabi kata, gak jadi anak, gak jadi anak temenan. Bukan takut sama Allah, takut sama orang tua dulu. Gak apa-apa. Nanti ketika dia dewasa itu anak, untung bapakku keren. Coba bapakku gak keren, ajur. Nanti ketika dewasa, dia sadar. Wah, beruntungnya saya punya ayah yang gak ngumbar. Tapi betul-betul, jogo. PTA, jogo di kandang. Anak diumbar, kan anak. Anak harus ditanamkan kepada mereka apa yang menjadi prinsip keluarga. Sampai dilanggar prinsip keluarga, ngamuk. Orang tua, gak apa-apa. Kadang-kadang kita berharap dari anak itu bisa merubah nasib keluarga. Tapi kadang-kadang kita lupa dari anak kita berharap merubah nasib keluarga nanti di akhirat. Kadang-kadang kita dari anak berharap dari mereka berubah nasib kita. Tekok melarat jadi sugih. Sering kita ingat itu. Belajar jadi wong sukses. Lek sugih, mah. Tapi jarang tadi ingat dari anak juga berubah nasib keluarga kita nanti di akhirat. Harusnya kita ingat itu. Harus. Kita ini karena sudah terlalu jauh sama ilmu. Terlalu lama kosong dari ilmu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang salah kita anggap lumrah kadang-kadang. Cara berpikir yang enggak tepat, normal-normal saja. Alasan-alasan yang enggak tepat kita anggap ya semua orang juga begitu, gitu loh kan. Kok semua orang? Standarnya bukan orang, standarnya syariat. Kalau standarnya orang, benar sekarang besok mungkin salah, salah sekarang besok mungkin benar. Tapi kalau syariat mulai dari Nabi Adam sampai kiamat benar-benar salah-salah. Pakemnya jelas. Gitu seharusnya. Jadi jangan pernah ragu kita itu keras sama anak. Tapi dalam beberapa hal. Jangan apa namanya? Keras ya, bukan kasar. Bukan keras dalam semua hal. Enggak. Tapi anak perlu ditanam. Wis pokoke lek urusan iki, urusan mabuk, urusan pacaran, urusan judi, urusan narkoba, wis macam-macam. Sampai saya berani melanggar ketemuan bapak, ketemuan ibu, hancur kan. Gak sekolah, putus sekolah, gak duwe omah, wis sore mlebu dalan. Wah, takut. Kadang-kadang tukang itu bukan takut sama yang bayar. Kadang-kadang takut sama mandor. Anak kita yang ngasih rezeki adalah Allah, yang ngasih uang dia adalah Allah. Tapi kadang-kadang anak itu enggak bisa langsung takut kepada Allah, takut sama mandornya. Kita ini. Kalau ada jenengan jadi mandor, pekerjaan enggak beres-beres, yang disalahkan sama yang bayar bukan tukang, mandor. Sama Allah nanti bukan nyalahkan anak, kok iso kok jadi mandor enggak pinter. Jaga anak sebagai tukang, itu sudah. Lah kalau kita punya tukang sergap, kita sebagai mandor seneng enggak? Laris, tukangnya sergap, janji seminggu, jadi denak. Oh iya. Bukan sergap lepas bayaran, masuknya sergap. Wah. Kita sebagai mandor seneng ketolong dari tukang. Tapi kalau tukangnya malas, mandor dapat juga enggak payu. Enggak dipanggil orang, sama nanti di akhir juga begitu. Sama. Kalau anak kita beres, kita yang untung. Kalau anak kita enggak beres, kita yang rugi. Kita yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus takut untuk keras sama anak, tapi dalam urusan prinsip yaitu syariat, wis pokok sing wajib itu aja sudah. Itu aja dulu. Sebelum kita na'udzubillah dibuat malu sama putra putri kita, waliyadzubillah min dzalik. Memang susah terakhir ya. Memang susah mukir di atas batu itu susah. Kalau nyoret batu gampang, pondok spidol selesai. Tapi kena hujan untur.
Tapi kalau kita ngukir batu, memang susah. Iya. Tapi kalau kena hujan, ya nggak hilang, nggak luntur. Memang susah didik anak. Tapi kalau sudah ceket sampai kita mati, setelah mati pun dia tetap sholat, tetap dia jaga akhlak, dia nggak nakal dan seterusnya. Memang susah. Anak gimana caranya sholat subuh? Kan susah ya? Susah. Ngukir batu, kita bukan suruh bikin spidol, nyoret di atas batu, ngukir batu. Ajak terus. Kalau perlu seret untuk sholat. Kalau perlu siram dengan air untuk sholat. Coba anak kita kalau nggak mau sekolah, ayo. Apa gak diseret anaknya? Apa gak disiram? Sekolah, ngotot orang tuanya. Keras. Katanya gak bisa dikeras anaknya. Tapi urusan sholat. Ayo, sopi ustaz tangnya ini gak gelap. Coba ikat tangnya sekolah. Senin, ngantuk pak. Selasa, ngantuk bu. Jarno. Gak mungkin kan? Keras anaknya. Kenapa urusan syariat kita? Terus nari, babe. Mana nari? Ngeret enggak, yang bangun enggak. Lah masa diguyang banyu bendino kan enggak kan? Jadi iwak anaknya gitu. Enggak kan? Paling setahun maksimal. Ayo nak, setiap kita sholat subuh ajak anak tangi. Enggak tangi, seret, siram. Ya apa cari tangi, wis? Ya apa carane? Paling setahun, dua tahun wis tangi-tangi subuh dhewe mari ngono. Lah masa seumur hidup kita nyeret anak untuk tangi subuh kan enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Itu gambar ngukir batu, tapi wis dadi mancep. Kita mati tetap ahli sholat anaknya kita. Tetap jaga nama baik keluarga, tetap pegang benderanya keluarga. Itu ngukir batu. Nah, ya. Berhasil jadikan keluarga ini sebagai ladang dakwah buat kita semua. Kalau sudah begitu, insya Allah mereka menjadi saksi baik buat kita nanti di akhir. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah, manfaat, zahir batin, barokah, dunia akhirat. Kalau sudah kita dakwah sama keluarga orang tua, keluarga anak, maka rumah itu menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Enggak diganyang anak dunia akhirat. Kalau kita dakwah kepada anak. Kalau kita enggak dakwah sama anak, kita bakal diganyang sebagai orang tua oleh anak dunia sama akhirat. Diganyang. Enggak mari-mari Musa. Kenapa? Enggak keras sama anak, enggak tegas. Licik sama anak. Enggak bisa. Dalam urusan tertentu keras saja enggak ada masalah. Allahu ta'ala, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin.